gengski, ketemu lagi dengan Selebtube TV. Sekali buka langsung tergoda. Oke gengski, masih tentang Siva Haju dan Arnold Leonard nih. Pasangan muda ini benar-benar bikin penasaran. Keduanya mengaku sudah sama-sama merasa cocok, malah katanya sama-sama saling sayang juga. Tapi kok sampai sekarang belum juga jadian ya? Apa mungkin Siva masih ragu? Karena Arnold punya kebiasaan jelek katanya, yaitu sering jahil gengs, bener gak sih? Oh paling kayak Arnold tuh sering banget gangguin aku, jahilin aku, kayak jijilin kecoa gitu. Dan aku kan takut banget sama kecoa, jadi aku seneng banget jijilin aku pakai kecoa sampai nangis akunya, sampai sempet berantem gitu, kayak yang kesel. Tapi abis itu ketawa-tawa lagi karena emang gak bisa marah sama mama sama Arnold, pasti ketawa-tawa lagi di ujungnya. Wih gengski, ternyata Arnold bener-bener jahil. Masa Siva dikerjain sampai nangis sih? Katanya sayang, tapi kok gitu ya? Tapi jangan salah gengski, sifat jahil itu ternyata bukan membuat Siva benci, malah justru sebaliknya. Siva mengaku kejahilan Arnold itu justru membuatnya selalu kangen. Aih, masa sih? Dia sama celotehannya dia, bawelnya dia gitu. Jadi emang kangenin aja sih orangnya. Oke gengski, itu tadi cerita Siva tentang kebawelan dan kejahilan Arnold yang sering membuatnya merasa kangen. Nah, kalau hubungan Siva dan Arnold sudah seperti itu, apa ramalan kalian tentang kelanjutan hubungan mereka ke depannya? Di komen ya, geng. Oke, untuk kabar selanjutnya, pantengin terus Selebtube TV-nya. See you next time. Bye-bye. Guys, jangan lupa buat kunjungin channel Selebtube TV di YouTube dan jangan lupa buat like dan juga subscribe.